Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat datang kembali. Okey. Yang ni part lain pula. Kebetulan lah saya tengok macam ni kan. Mungkin korang boleh gambarkan lah. Dia bukan gambarkan, boleh tengok dan boleh nilai kedudukan kita kat atas motor. Macam mana? Yang ni kalau kedudukan kita atas motor Duke 250 V2. Tengok macam mana boleh. Macam tu. Dengan naked dia kan. Kejap. Potong sikit. Macam tu. Itu V2. Steady tak steady. Ini V2. Macam. Kalau long distance memang tak sakit belakang lah. Sakit belakang memang tak ada lah. Sebab naked baik kan. Sekarang kita tengok. Ni V1. Alamak, steady Abang Ujin, steady. Ini V1 daripada 200 sampai 39. Sama je, macam ni lah rupa dia. Nampak? Macam ni lah kedudukan poster body kan. Ada orang buang ekor belakang kan. Tapi saya, macam motor macam ni, okey je pula saya tengok ada ekor. So yang ni Iwan, kedudukan body dia nampak steady kan. Steady je, jalan jauh memang tak sakit pinggang dia. Ini 390 V2 eh. Upright position. Memang steady. Memang kita jalan jauh sampai Penang nak naik Cameron memang tak patah pinggang lah. Untuk siapa yang tak pernah try lah, kalau dah otak-otak tu dah tahu lah. Ini untuk ada orang-orang yang mungkin terfikir nak beli kan. Boleh tukar ke, nak tukar ke tanah. Macam ni lah rupa dia. Saya apa? Boleh. Ini nak trash. Dia apa? Empat. Okay. Itu belakang. Oh ya, yeah. Tadi kita test V1 dengan V2. Saya termiss gear pula. Alamak, tapi dapat kejar juga. Aduh, dapat kejar juga di belakang hari. Termasuk gear lambat lah. Dia tendang balik kan. Dia dah apa, cukup rev tu. Gelap ni.
Okey, saya ingat sampai itu je lah. Nanti kita sambung lah. Ke mana? Okey. Assalamualaikum.